Okay, ada lagi? Tak ada, satu lagi, satu lagi. Later, I give you all the clip lah. Saya terima satu clip yang mana telah mula muncul di media sosial, yang mana satu sekolah antarabangsa di Kuala Lumpur, mereka ada satu pertunjukan yang mana budak-budak sekolah antarabangsa itu mereka keluar mempantah penanaman sawit dan juga mengaitkan dia dengan penebangan pokok dan deforestation, dan malah pertunjukan itu diadakan. Saya nak menyeru yang sekolah antarabangsa tersebut hentikan kesemua tindakan yang menyemai fikiran yang benci minyak sawit seperti apa yang dilakukan di Eropah itu di negara kita ini. Saya nak menyeru yang pihak guru besar dan juga guru-guru yang terlibat itu, mereka harus lebih tampil ke hadapan, datang ke kementerian saya, datang ke MPOC untuk memahami kesemua usaha penambahbaikan industri minyak sawit dan juga kesemua usaha pemeliharaan alam sekitar yang dilakukan oleh pemain industri kita ini, dan bukan mula menyemai fikiran yang benci dan anti sawit di kalangan pelajar-pelajar Malaysia. Kita sudah membuat banyak protes terhadap apa yang dilakukan di luar negara, khususnya di negara Eropah. Saya tak fikir yang perkara seperti ini dilakukan di sekolah antarabangsa kita. Saya nak saya sebenarnya nak menyeru yang para guru-guru itu please come forward to understand what we are doing instead of criticizing us and use schools as a platform to spread the kind of information that is so untrue to the children. I think they are doing a disservice to the country.